Assalamualaikum, saya Takik Mahiming. Hari ni saya rasa nak review makanan keput lekor. Ini keput lekor yang saya beli ni, antara keput lekor yang paling sedap lah nak makan di Kuala Terengganu ni. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe channel saya, Takik Mahiming. Jangan lupa tekan butang loceng tu untuk dapatkan notifikasi video terbaru saya. Dan ejah lah like dan share sekali sebagai tanda sokongan. Terima kasih. Saya beli keput lekor ni di 3 tempat yang berbeza. Kalau yang pertama ni saya beli di kedai dia berhadapan dengan Muzium Terengganu. Nama kedai dia Kori Keput Lekor. Yang saya tahulah setakat ni dia yang buat keput gasi. Orang Terengganu mesti tahu kalau keput gasi, Kori Keput Lekor ni lah. Yang kedua saya beli di kedai Mok Adik. Dia dekat Kampung Serang Bukit Tumbuh, Alik Gong Badok akhirnya. Dan yang ketiga saya beli di Bukit Tok Beng, keput lekor Bukit Tok Beng, BTB. Okay. Jadi saya nak rasa semua benda beza dia. Kalau saya mau nak tahu kalau keput ni, biasa kita nak nilai dari segi banyak tepung kedok. Kalau banyak ikan lagi sedap. Kalau ikan tu pun kena tak ada tulang lagi sedap. Kalau ada tulang lekat pun nazok. Lepas tu kalau tengok dari segi sos dia, kita nak nilai juga sos dia pekat ke tak pekat. Ada hok manis saja, ada hok manis pedas. Manis pedas sedap. Bagi saya suka jenis yang pekat tu manis pedas dia. Dia balance. Okay. Jadi kita nak rasa ketiga-tiga jenis keput lekor ni. Saya pun dah tak sabar dah nak rasa ni. Jadi mari kita merasa padu buah ke tak. Baik, kalau anda tengok, kita tengok kita nilai sos dia dahulu. Ni sos kedai depan muzium tu. Dalam ketiga ni dia paling cair. Rasa dia kat gigilah. Saya rasa. Yang kedua paling pekat keput Mok Adik. Kedai Mok Adik. Dan paling pekat sekali keput BTB. Memang pekat antara ketiga-tiga ni. Okey, kita terasa yang keput depan muzium negeri dulu. Okey, tapi saya beli yang ni yang keput rebus lah. Dia sebatang RM1. Tapi batang gemuk juga kalau tengok. Ni kalau tengok yang ni. Ni sia. Apa panggil sia lah. RM1. So panjang. Kita rasa dulu lah tanpa cicah dengan sos dia. Setakat ni saya makan tak ada lagi tulang. Ya, ada tulang. Kalau tengok sini ada lah. Tapi macam halus-halus sikit. Tapi saya makan tak ada lagi lah. Kita terasa cicah dengan sos dia. Sos dia cair. Tapi sedap walaupun cair. Dia pun dah manis gitu. Jadi tak manis saja. Dia soft ni. Ada orang bagi cair, ada orang bagi pekat. Sebab macam saya bagi jenis pekat. Dia tak sama lah. Kita rasa orang ni lain-lain. Ikan pun boleh tahan banyak kot. Takat ni memang tak ada tulang. Kita pergi ke keput lekor seterusnya. Hak ni keput lekor Mak Adik. Tapi saya beli hak goreng. Saya dah ingat nak beli hak rebu. Jadi dah nak adil betul lah. Hak ni RM2, 5 batang. Tapi saiz dia kecil sikit daripada tadi. Tadi RM1 sebatang. Okay, kita terang dengan sos dia. Sos dia separa pekat. Lebih pekat daripada tadi. Dia ingat rasa dulu. Kita rasa dulu. Ada rasa anguk-anguk dia tu. Kita rasa dengan sos dia pula. Sesos tu. Ni macam dia masam-masam sikit. Nak kata manis tu tak ada mana. Dia masam pedas. Sebab ni dia ada manis masam pedas. Tapi boleh tahan juga pedas dia. Keput dia ni sedap. Rangup-rangup gitu lah. Dia cuwi-cuwi rangup. Dia kenyal-kenyal sikit. Sebab kita goreng kan. Tapi kalau kita tengok, dia tak gonggong. Dia tak ada gonggong. Dia padat. Walaupun saiz dia kecil. Dia ada saiz besar. Tapi saya beli ni, saiz kecil. Bagus saya sedap lah. Okey. Okey, yang terakhir special sikit. Dia lain daripada lain, saya beli keput cheese laba. Ini yang saya beli di kedai keput BTB Bukit Tok Beng ataupun dia ada nama Dina keput lekor tu. Ini dalam ni. Dalam ni ada cheese. Dia berbola gitu. Tapi dengan sos pekat. Okay. Dan yang cheese ni dia ada set dia dah lah. RM3, 5 biji. Kita tengok dalam dia ada apa. Banyak mana cheese dia? Ada pendapat saya macam dok banyak mana. Saya pernah makan dulu, saya rasa dulu banyak lagi. Mungkin disebabkan zaman ekonomi yang merudung, dia kena jimat cheese lah. Tapi tak apa, kita terasa dulu, terasa keput dia saja. Kalau tengok dari segi isi dia banyak lah berbanding dulu. Kalau dulu saya beli, isi keput tu sikit walaupun cheese dia banyak. Jadi mungkin ambil orang komen ke dia nak lebihkan isi keput. Lepas tu dia kurangkan cheese tu. Tapi bagi saya portion dia okey dah dengan saiz so ni. Dan kalau rasa dia pun setakat ni lah bagi saya sedap lah ke dia ada kelainan dia. Bukan tak ada sedap sebab sedap tak sedap ni dia subjektif sebenarnya. Betul tak? Dia cakap dengan sos tu. Ni yang sos pekat. Pekat likat. Pada atur sos. Yang berpekat orang dia. Sedap lah. Sos pekat memang sedap. Bagi saya lah. Jadi inilah ketiga-tiga komen saya terhadap keput ni.
Nak kata ada tak boleh sebab saya beli jenis yang berbeza. Yang ni rebuh, yang ni jenis goreng, yang ni pula ada cheese. Ha, tapi saya nak cerita benda yang kelebihan yang ada pada setiap kepok ni, setiap kedai ni. Jadi setakat ni sajalah review saya pasal kerupuk leko. InsyaAllah untuk video yang akan datang, saya akan buat lagi review-review makanan dan cuba akan cover keseluruhan Kuala Terengganu ni, nak cari makanan dan tarikan yang ada di Terengganu ni. Jumpa lagi saya di video yang akan datang. Direct.